Oke, halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Bro, channel kembalinya kamu. Pokoknya salam satu hobi, ora kembang, ora kunjang, bareng youtuber kondang kota Wonosobo, Mas WEP. Oke, presiden kembang goyang, sing senengane nunjang palang, malang melintang nganti kondang. Hari ini kita up lagi, kita dolan lagi, kita sweeping-sweeping lagi rumah-rumah yang menginspirasi dengan tanaman hiasnya bro. Terutama ini yang ada di depan saya gua nih, satu rumah yang begitu memukau, memikat, nah, karena memberikan referensi yang begitu boys. Nah oke, okay. Teman-teman, nah ini ada banyak tanaman hias, kita up dari sini, dari pojok ya. Oke, teman, dulu kabeh. Nah ini dari sini ada tanaman, nah ini apa ini jenisnya, wijaya kesuma sepertinya. Ini tempel ya, ini menggunakan pot-pot tempel, ini ditaruh di tembok. Nah ini teman-teman, ada anggrek, kemudian ada wijaya kesuma nih. Sorry agak goyang-goyang karena gimbalnya ini rada suloyo ini. Nah ini, wah ini bunganya sudah mulai tele-tele ini, mungkin sudah lama berbunga, sudah berkembang. Oke, oke, terus kabeh. Yang di sini ini ada aglo juga, cakep banget. Nih, wah cakep orangnya kayak gini. Nih, semakin merona, semakin memerah ketika terkena sinar matahari. Oke, terus di sini juga ada beberapa ini. Nah, ini apa ya? Nah, ini masuknya ke apa ya? Nah, ini kayak gini, bro. Nah, teman-teman bisa bantu. Nah, tulis yang kolom komentar. Yakin aku orang ngerti kelalen ini jeneng. Bisa orang kalian saiki kelali. Nah, ini oke. Oke, mumbu-mumbu subur-subur. Anggreknya juga top, marco top. Wah, pokoknya wio-wio anggreknya. Joss nih. Anggreknya semakin wah cakep banget ini, wah sak jose, sak jose ya. Oke oke, sekarang yang ini daunnya juga aman. Terus yang bawah juga ini sepertinya pecinta orchid. Cakep bro potnya nih, kayak lampu taman yang dipotong. Nah ada monstera juga ini. Ini apa, tetasperma ya, ini kok mirip monstera. Terus yang di sini ada rak bunga ini. Nah ini mungkin nanti dari depan ya kalau yang ini. Nah mungkin yang bisa dijangkau yang ini. Ini adalah, nah anggrek, anggreknya cakep banget. Nih, eh, nih anggreknya. Nah ini. Terus di sini ada berlumbang ini. Nah kalau yang ini sektor ini nanti saya walik dari dalam aja. Mungkin yang bisa saya jangkau dari dalam. Ini dari dalam, oh maaf, nanti saya jangkau dari luar. Ini dari dalam. Nih, anggrek-anggrek. Kemudian ini ada apa itu jenisnya? Jemanipar atau fairy, itu enggak begitu bahar. Terus ini juga, nih kuping gajahnya, ini daun yang baru. Ini habis disiram-siram, media tanamnya juga aman. Daunnya juga roset, apik banget. Nah, iya. Oke, ini ya. Nih, walah ini. Nah, monstera, kadang ada monstera yang memang merambat naik itu. Nih, nah, ini apa ya? Kayak pecahan-pecahan gendeng apa pur ya? Nah, ini anthurium. Anthuriumnya cakep banget ini. Ini jenis anthurium ini ya. Nah, oke. Sekarang pindah ke sini bro. Nah, kalau yang sana tadi satu pot, satu rak bunga untuk 3 pot. Yang sekarang yang di sini. Nah, oke. Okay. Nah, ini ada kaktus. Nah, ini kaktusnya luar biasa. Kemudian ada anggrek. Nah, cuman bunganya mana mas? Kurang paham ID bunganya apa, warnanya apa, karena belum berbunga. Ini juga loh. Nih, tadi ini kelihatan cakep banget. Padahal hanya potin ya, bu. Potin cakep. Nah ini ada ya anggrek juga, mungkin anggrek panah. Bawahnya ada kalat ya. Nah, saya penasaran dengan ini. Iya apa jenjane? Nah, cakep banget ini. Ih, warnanya kayak gini bro. Iya. Daunnya itu bisa hijau pekat, hampir mendekati hitam. Nah, untuk yang sektor sini, ini ada bunga jadul apa? Jadulan sansifera mini-mini. Mini-mini, kemudian ini sengaja ditaruh di sini, jadi khusus rak bunga yang ini adalah tanaman yang mini-mini. Ini juga nih, ini
Red Russo, Tarzan Sevilla, pokoknya yang kecil-kecil ini cakep banget bro. Nah ini, Wellingtons. Ini juga nih. Terus, nah. Terus toppingnya juga bagus, ada batu-batu kecilnya itu putih, pokoknya batu lintang apa batu ginjal itu. Batu ginjalnya, ginjal yang pirang-pirang gitu. Nah ini ya. Terus buah ini yang paling apik berkilau, ternyata bunga mainan. Nah ini bunga hias ya. Cakep banget nih. Ini juga oke. Nah nanti kita dari luar ya. Kita dari luar, up dari luar ada apa saja. Oke yang di sini ini ada anthurium juga. Nih, nah udah berbunga juga. Nah yang sisi luar ini udah kali keberapa saya juga lupa. Kalau dulu di sini ada ini divan yang begitu rimbun-rimbun ya. Nah dulu gede-gede. Sekarang ini sudah ganti yang kecil-kecil. Mungkin itu dipotong, dipendekin karena mungkin divan itu saking cepat besarnya. Jadi kalau tidak di rumah, dipapras, tidak di anu, dia akan terlalu over nanti, overpopulasi. Jadi mungkin untuk pemandangan juga kurang menarik. Di sini. Nah makanya divan-divannya ini sedang pada tidur karena ini masa-masa untuk adaptasi dengan lingkungan yang baru. Sampai sana bro. Nah nanti sana kita temukan puring dan lain sebagainya, salatnya ya. Oh ini, nah ini saya ambil yang dari sini tadi aja, tadi yang kelihatan dari sini tau. Nih di sini ada berlemak ya, ini berlemak far kuning, cakep banget. Anggreknya, potnya juga nih, bawahnya selalu kasih tatakan biar airnya tidak borot. Kok ini enggak mas, mungkin habis tatakannya. Oke, terus yang ini juga pocinnya tuh, nih pocinnya luar biasa ini, munjuk-munjuk tertata rapi, roset. Ada pillow birkin, pillow birkinnya ini. Nah pillow birkin, nah ini dia. Wah, cerdas ini. Nah ini nih karakternya kayak gini ya, semburat-semburat ini. Terus ini ada, wah ini juga ini ekor naga apa ya ini yang bagian depan ini tadi. Nah apa sudah habis mas? Masih, gimana di belakang? Yo samping kanan tempatnya. Nah disinilah tempatnya. Nah ini kita up dari sini ya. Ini ada beberapa tanaman yang ini sengaja ditumpuk undung garden di sini. Waduh, tumpuk undung garden. Nah, tuh teman-teman bisa up sendiri ya. Nah, kita mulai dari mana? Dari depan aja ya. Dari depan, yuk nanti ke belakang. Oke. Nah, di sini, ini kita up dari sini. Bagian tepi teras ini, sisi depan. Ini ada beberapa anthurium. Kemudian ada nih zebra. Nah sota-soma ya. Wah ini cakep banget, ini habis bunganya, habis di semprot-semprot. Terus ada ini anthurium putih bro, warnanya cakep banget ini. Ini anthurium putih, ini akarnya juga sehat. Nah ini sepertinya mau ada tukulan baru. Terus ini juga jacqueline apa ya ini ya, bukan ya, apa sih jenis ini kali. Nah ini karakternya, ini ada yang hijau, ada yang merah. Ini ada duri-durinya. Anakannya banyak banget ini. Aduh, ya kan? Cakep tak? Nah, ini yang namanya tumpu undung garden. Nah, atau buffalo gathering, tanduran kumpul kebun. Nah, ini cakep banget nih. Wah. Semuanya digeletakkan di sini. Kemudian menggunakan pot-pot yang cantik-cantik manja. Ini ada pilo, ada anthurium. Kemudian ada begonia. Nah ini, nah kalau yang ini menggunakan vertical garden. Nah ini rak bunga yang sengaja ditempel dengan tembok. Nah ini oke ya, ini teman-teman bisa cek sendiri. Wah ini just ada apa saja ya, inilah dia peperomia, ada bromelia, kemudian sansevieria ya. Nah, ini khusus yang potnya mungil-mungil, cilik mentik, mini-mini. Nah, ini ada begonia juga itu, tiger.
ini loh, ini kan jos ini. Wah, ini juga. Nah, kalau yang ini yang model kayak menara. Kayak menara ini. Nah, ini rak. Bisa untuk berapa ya? 338 ini ya. Paling atasnya ada yang kriwel-kriwel. Nah, ini yang kayak keriting ini. Nah, api banget ini. Ini kalau di bunga gantung juga api, dia akan ngelewer gitu. Nah, iya, nih. Ini juga ini begonia lagi. Sampingnya ada kalatea. Piting apa ya? Sampingnya juga ada nih Rotundum tiger, janda bolong, kawin ke karo singonium kayak. Terus yang di sini, nah ini antarium, dan ada apa gejalanya? Lali, nah hipotesis apa pun. Nah ini begonia kayak ganja ya. Ini apa ya begonia ini maksudnya bro? Begonia gede banget, nah tekstur dahnya kayak gini. Nih termasuk dari jenis-jenis begonia. Nah teman-teman yang mungkin punya, nah itu bagus ini mas. Nah, karena memang daunnya menarik kan, kayak ada ganja kayak ini, kayak ganja, tapi bukan ganja, ini maksudnya ke begonia. Oke, terus bawahnya ada pilo, ini pilonya cakep banget. Nah, harusnya pilonya, nah pilonya cakep nih. Ya habis disiram-siram kita bening-bening. Ini masih dengan rak bunga yang modelnya ada jembatan, terus ini tatakan. Oke, ini, nah ini ada begonia yang begitu mumbyuk-mumbyuk. Kemudian ada sansifera, kemudian ada antorium, aglaonema, peperomia, ada rosa sirih. Nah, ini yang namakan buffalo gathering, yang tanduran kumpul kebun yang gini dari satu. Nah, ngerti-ngerti kalau ada spesies baru. Oke, di sini ada aglo lagi ya. Nih, ini aglo sebenarnya. Terus ini, nah ini juga masih jadulan, tapi tetap memikat, menarik. Nah, oke. Ini juga. Ini pada masanya, nah, tag walet ini sangat banyak dicari. Nah, karena warnanya, perpaduannya ini cakep banget. Polkadot, dan di sini ada rak bunga lagi. Rak bunganya cakep banget. Nah, ini sirih, tapi dibuat apa ya? Nih dalam satu pot, dan ini rimbun banget, roset banget ya. Sirih itu menjalar ya, nanti kalau dia dikasih turus dia akan menjalar naik. Nah, itu bawahnya ini ada begonia. Ini begonianya cakep banget, amar madu. Kemudian ada antorium lagi, warnanya pink. Terus ini ada kalatea bro. Nah, ini loh. Terus di sini antorium corong dan lain sebagainya. Oke, ini yang bagian mini bagiannya di sini ya, artinya dari sini. Ini semua dijadikan satu usel garden. Ini jenengnya usel garden. Nah, kalau dia black lipstick, nah deh. Terus ada antoriumnya ini presiden ya, nanti kali ini cakep banget. Semuanya diletakkan di sini. Nah, tanduran gantungnya mas ada, tenang saja. Nih bunga gantungnya ini ada, closingnya dengan bunga gantung ya. Hanya modal pot gantung saja, tanamannya ya bebas. Teman-teman bisa mempercantik rumah ini dengan semua. Oke, gitu ya. Cakep banget nih. Oke, gitu. Bagaimana dulur KB? Menarik ya. Menarik lah. Oke, dulur KB, sekian dan terima kasih sudah saya up nih. Oke, pokoknya ngenuin. Rumah ketika ada tanaman hiasnya yang tertata rapi dan dirumat itu dan menimbulkan satu efek yang luar biasa, dimana kita akan semakin nyaman dan betah tinggal di rumah. Jadi rakyat ngeluyur, rakyat ngelomproh. Nah, ini tips and trick membuat penghuni rumah semakin nyaman dan betah di rumah, salah satunya dengan tanaman hias. Nah, silakan dulur KB ya. Nah, seperti ini teknik penataannya, bisa ditiru, bisa dicontoh. Itu saja, saya Mas YP, Presiden Kembang Goyang, YouTuber kondiang yang ketawa Anda Sabo. Tak pamit untuk diri, saya mau ngelompro lagi, cari rumah-rumah lagi. Oke, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, warahmatullahi wabarakatuh.